Pemerintah Kota Serang melalui Perindaginkop dan UKM Kota Serang menggelar penyerahan paket sembako bagi Manula bertempat di Kecamatan Kasemen. Wakil Wali Kota Serang Haji Subadri Usludin menyampaikan bahwa kegiatan rutin ini untuk menekan harga sembako dalam rangka bulan suci Ramadan. Ini kecamatan kelima yang dilaksanakan pembagian paket sembako, dan kegiatan rutin ini dalam rangka menekan harga relatif kepada masyarakat Manula atau lansia. Ya, mudah-mudahan langkah ini dapat meringankan beban para lansia di Kota Serang. Selain itu, Haji Subadri juga menambahkan, penyerahan paket sembako tersebut berjumlah kurang lebih 450 paket. Paket sembako ini ya kurang lebih dibagikan sebanyak 450 paket untuk lansia dan untuk masyarakat yang membutuhkan, ujarnya.